Nah burung seperti tadi itu adalah ciri-ciri yang tenggorokannya itu masih belum memenuhi standar burung lomba Kalau dipaksa di kandangan burung itu akan berpotensi satu Bisa nampar ngering nebong lowo Atau burungnya akan bongkarnya akan pendek-pendek Dan keluarannya materi itu nanti tidak seperti yang kita inginkan Kalaupun dia kerja Pasti burungnya banyak jedanya Makanya, burung seperti itu harus dibeneri tenggorokannya sampai maksimal.